Setelah selama beberapa pekan melandai, Satgas Penanganan COVID-19 kembali mengumumkan kenaikan angka kasus. Kenaikan kasus positif COVID-19 pada minggu ini naik 14,1%. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, kenaikan kasus kali ini dipicu dampak libur Paskah dan menurunnya kepatuhan protokol kesehatan warga akibat euforia pasca vaksinasi. Adapun penambahan kasus positif dan kematian ini terjadi bisa karena dampak dari libur Paskah pada 4 April lalu dan menurunnya kepatuhan protokol kesehatan yang mungkin terjadi karena euforia vaksinasi. Perkembangan ke arah yang kurang baik ini perlu segera dimitigasi agar tidak berkelanjutan di minggu-minggu berikutnya. Terlebih saat ini Pulau Jawa kembali mendominasi pada 5 besar kontributor terbesar pada penambahan kasus positif dan penambahan kematian di minggu ini. Menurunnya kepatuhan protokol kesehatan perlu diantisipasi dengan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksinasi tidak mengeliminasi kemungkinan seseorang terpapar COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengingatkan masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Jangan sampai ledakan kasus COVID-19 seperti yang dialami India juga terjadi di Indonesia. Karena mereka sudah vaksinasi tinggi, jumlah konfirmasi kasus yang menurun, mereka lupa. Mereka kurang waspada. Mereka mengendorkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita jaga diri kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M, kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro. Berkaca dari ledakan kasus COVID-19 di India, pemerintah tetap mengimbau warga disiplin protokol kesehatan meski sudah menjalani vaksinasi. Yang patut diingat, vaksinasi tidak mengeliminasi warga dari terpapar COVID-19. Vaksinasi hanya mengurangi keparahan akibat penyakit. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, India mencapai rekor baru dalam jumlah pertambahan orang yang positif terinfeksi COVID-19. Bahkan kematian harian di India mencapai 2.000 orang. India sedang menghadapi serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua atau yang disebut tsunami COVID. Tidak hanya India, negara-negara di Eropa pun mengalami hal yang sama. Lantas bagaimana antisipasi bagi Indonesia? Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait waspada gelombang kedua Corona. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui virtual dengan narasumber kita yang pertama, ada Profesor Chandra Yoga Aditama, ini guru besar paru FKUI dan juga mantan direktur dari WHO Regional Southeast Asia dan juga mantan dirjen P2P dan Kalit Bangkes Kemenkes Republik Indonesia. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam, Nino. Apa kabar, Prof? Baik. Alhamdulillah ya. Kita bicara bagaimana virus corona ini memang masih menjadi ancaman. Dan India dan beberapa negara Eropa juga jadi lesson untuk kita bersama, Prof. Kalau kita bicara India, yang terjadi di India, apa yang bisa kita pelajari dari ini untuk Indonesia? Ya, tadi saya sudah sebutkan sebagai ini, gitu ya. Ya. Ini satu yang tidak disebutkan, saya 5 tahun tinggal di India. Baik. Jadi saya bekerja di India 5 tahun, terus di WHO dan terakhir sebagai Direktur Penyakit Menular sampai September 2020. Pada waktu September 2020, pada saat saya masih di India, jumlah kasus sehari itu paling tinggi untuk saat itu, 97.000 sekian. Gitu ya. Oke. Nah, tetapi kemudian kasus ini turun dan turunnya tidak tanggung-tanggung, turun sampai 10 kali lipat. Karena bulan Februari yang tadinya 97.000 jadi 9.000-an. Jadi berhasil turun sampai 10 kali lipat. Waktu itu belum ada vaksinasi bahkan. Gitu ya. Cuman kemudian bulan Maret-April memang naik lagi dan sekarang hari-hari ini bahkan sudah lebih dari 300.000. Nah, tentu untuk tahu kenapa dia naik lagi itu harus ada analisa ilmiah secara mendalam. Okay. Tetapi karena ini terjadi baru dalam 2 bulan dan kita belum ada laporan ilmiah yang sangat mendalam di jurnal internasional, maka beberapa analisa dapat dilakukan untuk menilai kenapa kira-kira dia naik lagi dan sebenarnya analisanya lebih penting untuk kita, bagaimana kita menghindari supaya tidak terjadi seperti kalau itu. Kalau Prof, terkait dengan ada perayaan agama beberapa waktu lalu yang melibatkan jumlah massa yang besar dan akhirnya dikonfirmasi ada ribuan orang terkena COVID di sana ketika perayaan itu berlangsung,
Anda melihat ini juga salah satu penyebabnya atau seperti apa? Kalau saya melihatnya ada 5 kemungkinan analisa penyebabnya. Ya. Nomor 1 adalah memang kepatuhan untuk 3M itu turun, gitu ya. Dan itu ditandai dengan paling tidak 2 atau 3 hal. Nomor 1 saya masih terus berhubungan dengan teman-teman saya yang ada di India. Jadi sekarang pasar itu penuh. Dulu waktu saya di sana pasar itu sepi, kosong. Sekarang pasar itu penuh, jadi orang sudah penuh di pasar. Itu satu. Okay. Yang kedua, public transportation, tram, bus. Itu mereka kan kalau di New Delhi, tram itu, kereta listrik itu jadi transportasi utama, itu sekarang sudah penuh. Kemudian yang ketiga, seperti di Indonesia juga, di mana kita ada katakanlah bulan baik untuk pernikahan, mereka juga ada, dan mereka itu dilakukan biasanya pada winter, jadi mulai Desember, Januari. Dan pernikahan India kan seperti kita bisa lihat di film-film Bollywood itu meriahnya bukan main. Gitu. Yeah. Nah, itu salah satu indikator lah mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat untuk protokol kesehatan turun. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi Mas Juno sebut. Yang kedua itu ada beberapa event besar. Ya, tidak fair juga kalau mengatakan 1 atau 2 saja. Ada beberapa event besar dalam beberapa bulan terakhir ini. Nomor 1 ada pilkada. Jadi dari 40-an negara bagian, ada 5 atau 6 negara bagian, 5 kalau saya tidak salah, yang melakukan pilkada dengan segala kampanyenya. Dan itu tentu menimbulkan kerumunan orang juga yang besar. Dan yang kedua, ada beberapa demonstrasi dilakukan. Dan yang ketiga, ada beberapa perayaan. Ada yang bilang ke agama, tapi ada juga budaya, gitu ya. Saya ambil contoh konkret yang saya alami saja. Pada bulan sekitar 2-3 minggu lalu ada perayaan yang namanya Holi di sana. Holi itu orang dikasih tepung yang berwarna sehingga mukanya berwarna-warni, begitu merah, kuning, biru, dan itu dianggap sebagai kebahagiaan, gitu. Dan Holi itu biasanya ramai sekali. Gitu. Saya ingat sebelum 2020, 2019, 2018, Holi itu ramai, anak-anak naik truk gitu, nyebar-nyebarin tepung berwarna itu. Tetapi pada tahun 2020, itu sepi sekali. Saya soalnya sengaja keluar rumah waktu itu untuk melihat suasana Holi, dan tidak ada Holi di jalan raya. Adanya di beberapa taman, dan kasusnya tidak banyak begitu. Dan sekarang saya dengar Holi itu ramai lagi. Gitu. Ya, tentu saja juga salah satu di antaranya adalah perayaan keagamaan. Walaupun perayaan keagamaan itu mungkin hanya salah satu faktor saja. Jadi faktornya memang ada multifaktorial. Jadi, itu yang kedua. Jadi pertama 3M turun, kedua ada event-event besar. Dan yang ketiga, yang tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi ini juga hipotesa ya. Karena kan India sudah memvaksin sekarang 130 juta orang. Kelihatannya besar 130 juta orang, tapi ingat penduduknya 1,3 miliar. Jadi sebenarnya sekitar 10% juga. Nah, jadi ada dugaan orang yang sudah divaksin yang merasa dirinya sudah kebal, sudah kuat, kemudian protokol kesehatan terabaikan. Itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat adalah, ini berdasarkan data kalau ini. Jadi pada bulan Oktober November itu jumlah tes India itu di atas 1 juta. Bahkan pernah mendekati 1,5 juta orang yang dites. Kalau orang dites cukup banyak dan ketemu ada yang sakit, maka yang sakit itu bisa diobati, bisa diisolasi dan bisa dikarantina sehingga tidak menyebar ke orang lain gitu. Itu gunanya tes. Dan tes itu turun. Pada bulan Februari angkanya di bawah 1 juta, Februari, Januari, Februari angkanya di bawah 1 juta dan pernah sampai mendekati 700 ribu. Kalau jumlah yang dites turun, maka yang ditemukan juga turun, sehingga kemungkinan untuk penularan kemudian terjadi lagi. Sekarang tesnya naik lagi, luar biasa tingginya. Itu alasan yang keempat. Semuanya bisa kita analogikan dengan Indonesia nantinya, dan yang kelima adalah ada mutasi, varian baru. Jadi kita tahu kalau menurut WHO ada 3 varian yang dianggap sebagai varian of concern, yang paling perlu dapat perhatian yaitu ya, B117 yang berawal dari London yang juga sudah dilaporkan di Indonesia, B1351 yang mulanya dilaporkan dari Afrika Selatan, dan B1 yang ada di Brasil. Nah, mereka 3-3-nya sudah ada nih. Selain saliran varian of concern dari luar negeri yang juga ada, juga mereka punya varian yang mutasi baru yang ada di dalam negaranya sendiri, yang disebut sebagai B1617. Dan itu disebut sebagai mutasi ganda karena ada dua jenis mutasi terjadi pada yang B1617. Dan mereka sudah punya data. Sayangnya belum dipublish karena saya hanya mendengar informasi belum dipublish di jurnal. Yang sebagian besar 20%, 30% dari kasus baru-baru ini memang terkena karena varian-varian baru itu. Jadi 5 faktor itulah yang mungkin bisa dianalisa dari yang kejadian ini. Ya, menarik dari yang Anda jabarkan dari 5 poin tadi dan pengalaman Anda karena memang pernah tinggal di India, ini menarik sekali bagaimana kita melihat data dan point of view Anda untuk kita analisa lebih lanjut. Dari semua yang Anda sebutkan tadi, apakah ada kekhawatiran Anda melihat kondisi Indonesia? Karena kalau kita lihat
tipikal masyarakatnya dengan budaya dan perayaan tadi. Kita juga sempat melewati beberapa momen besar pilkada juga nanti di depan mata. Ada Lebaran, Idul Fitri. Anda melihat ada khawatiran seperti itu, Prof? Kalau saya mau balik ceritanya. Baik. Daripada kita bicara kekhawatiran, mendingan kita cegah 5 hal ini terjadi satu persatu. Itu jauh lebih baik. Artinya kekhawatiran boleh-boleh saja. Tapi artinya kalau kita balik ke 5 hal tadi, nomor 1, artinya memang ini saatnya untuk 3M harus tetap diperketat. Tidak boleh terganggu sedikit pun. Kita semua harus tetap menjaga 3M dengan baik. Itu untuk yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, soal event-event besar. Ya. Memang event besar itu harus dikendalikan. Jadi salah satu upaya mencegah tidak mudik itu salah satu caranya. Tapi berbagai event besar harus dikendalikan. Karena tidak mungkin hanya satu event saja. Baik. Jadi itu poin yang kedua. Poin ketiga, untuk yang vaksinasi ada dua hal. Nomor satu, memang semua yang sudah divaksin. Saya kebetulan sudah divaksin karena lansia. Juno juga mungkin sudah divaksin karena wartawan. Kita yang sudah divaksin ini memang harus tetap menjaga protokol kesehatan. Okay. Karena bagaimanapun juga tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Itu poin pertama. Tapi poin kedua dari vaksin adalah kita tetap mengharapkan pemerintah terus meningkatkan vaksinasi ini. Kita tahu jumlah vaksin sekarang terbatas, ada embargo dan sebagainya. Betul. Kita bahas di tempat lain nanti. Tapi tetap diupayakan supaya jumlah vaksin itu terus ditingkatkan. Baik. Itu poin yang ketiga yang kita perlu bisa lakukan. Baik, nah, poin Prof. keempat, soal tes. Jumlah tes itu harus terus ditingkatkan. Karena ternyata India tesnya juga turun, kemudian kasusnya tidak terdeteksi, penularannya naik. Jadi saya sangat mengharapkan jumlah tes di Indonesia ini terus ditingkatkan supaya kita tahu jumlah kasusnya berapa, kasus itu kemudian ditelusuri. Jadi 3T, tes, ditelusuri, dan kemudian kalau perlu orangnya diterapi atau diisolasi dan dikarantina. Ini yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah tes itu. Baik. Yang kelima, yang terakhir soal varian baru atau mutasi baru. Ini ada beberapa hal yang kita dapat lakukan di Indonesia. Nomor satu, kenapa orang tahu ada mutasi baru atau varian baru? Karena memeriksa yang disebut sebagai whole genome sequencing. Itu juga yang dilakukan di Indonesia sehingga pada 2 Maret setahun sesudah pandemi berarti sudah kasus pertama tahun lalu, tahun ini 2 Maret kan Wakil Menteri yang mengumumkan ada B117. Jadi sudah ditemukan. Tetapi jumlah whole genome sequencing itu relatif masih kecil. Waktu itu baru 400 ingat saya, kemudian naik sekarang sekian ribu, harusnya dilakukan lebih banyak lagi, puluhan ribu barangkali, kalau bisa ratusan ribu seperti di Inggris, supaya kita ketemu. Bukan kita ketemu, kita kalau toh ada kita bisa deteksi mutasi baru atau varian baru ini, sehingga bisa kemudian dikendalikan penanggulangannya dan sebagainya. Jadi itu 5 hal yang bisa kita lakukan di dalam negeri, quote and quote belajar dari apa yang terjadi di India. Karena kalau kita lihat tipikal tadi masyarakatnya, budayanya hampir mirip dengan tradisi berkerumun dan juga perayaan-perayaan tadi ya Prof ya, dengan 5 hal yang Anda sebutkan tadi, semoga menjadi concern. Kita jeda dulu Prof Chandra, nanti kita akan sambung lagi di segmen Indonesia Bicara berikutnya. Tetap bersama kami.